Coba bawa bandu emang itu. Jujur tu, tak sedap itu cakap tak sedap. Okay. Kalau sedap itu cakap sedap, itu bagi tu. Dia ada sebut cheese. Okay, ni nak komplain. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Alif Imran Blast again guys. Santai. Santai. So santai kita kali ni, kita nak makan. Macam video sebelum ni, last makan dekat Alif Imran Plus ni, makan potato chip tu. Potato apa? Crispy potato. Kerok-kerok. Sekarang ni kita nak makan lagi. Nampak ada mic sini. Kita akan makan US pizza. Yeah, so kat sini kita ada 3 jenis pizza. So, pizza kita akan... udang sotong guys. Tu USA. Udang sotong. Apa tu? US. Oh bukan. Tak. Ni US tu bermaksud dia dia perbuat daripada udang dan sotong guys. Dia punya bahan main paste dia. Ya, dengar boleh percaya je kan? Sembang gempal. So kita akan ambil satu persatu pizza. Ada 3 sebenarnya pizza. Wow. Ni tahu. So kita tak nak buka belah sini, nak buka belah sana biar kau orang tengok. Ha ha. Cha. Cha. Cuba bandu yang satu. Sedapnya bau. Okey. Apa yang dihantar kepada kita orang ni? Satu tom yum, satu italiano, satu lagi salted egg. Italiano. Rasanya salted egg ni sebab nampak ada dia punya salted egg. Dan tom yum rasanya ni sebab nampak Thailand. Tak, bukan sebab nampak banyak lampu lilak. Oh. So yang ni lah italiano. Yeah, kita boleh makan. Sabar. So, apa kita orang pasal kita nak rasa je. Kita orang akan ekspresikan daripada dia macam ni. Aku hidangkan dari hati ke dalam lagu. Lagu apa? Cuba teka. 302. Putarannya 360. Santai. Okey. Sekarang ni, okay, mana nak cuba yang mana dulu? Aman nak cuba yang ni. Ya. Sama-sama. So, kita orang akan describe, akan beritahu macam mana rasa dia and sedap ke tak sedap? Rasa rasanya tak? Mesti sedap kan selalunya kan. Especially bila dapat review macam ni, selalunya sedap. Kalau tak sedap, kita bagi bambang tak sedap ni apa benda ni. Kita jujur terus. Jujur terus. Tak sedap kita cakap tak sedap. Okay. Kalau sedap kita cakap sedap. Kita bagi terus. So, sekarang ni nak semana dulu? Nak ni. Okay, by the way ni dia punya chili. Okay. Cornflakes. Ni dia ada, dia ada sebut cheese. Okay, ni nak complain. Asas. Okey, ni tak adil. Kenapa dia bagi cili banyak? Cheese. Okey, saya nak komplain sikit lah. Sabar, saya komplain dulu. Kenapa cheese dia ni je? Mungkin banyak sikit, man. US pizza. Tuan dah suka makan cheese. Benda ni memang rasa dia macam ni ke? Tak, tu memang... memang kena makan macam ni ke? Tuang atas. Oh. Sedap. Okey, so jom Eman pilih nak mana ni? Nak yang ni. Salted egg je lah? Oh, pandai pilih yang paling sedap. Kami yang paling favourite lah. Paling favourite lah. Okey. Salted egg. Abang suruh ambil satu slice je. Kalau macam tu, okay, dia ambil salted egg. Saya akan ambil tom yum lah. So kita akan cuba rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin kan jelah abang dah baca. Oh. Saya boleh rasa dulu. Saya boleh rasa dulu, dia makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan cuba rasa tom yum. Oh, ada bau tom yum. Okay, memang ada bau tom yum. Okay, so kita akan rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Yeay. Memang rasa tom yum? Serius? Sedap kan? Okay, serius. Rasa tom yum ni memang sedap. Okay. Cuma dia pedas. Saya tak makan pedas. Tapi still sedap lah. Still lagi boleh lah. Ni tak apa? Tak nak, still lagi pedas. Wow. Rasa. Awww. Dia punya pedas tu still lagi boleh makan lah. Pedas sikit je pun. Aku je yang tak tahan pedas. Tak pedas pun. Tak pedas pun. Tapi ada rasa lah sikit. Tak pedas ke? Tak pedas ke? Haram ni. Dia pedas. Tapi tak pedas tu. Dia macam makan tom yum lah. Ada toyan yang tak pedas tu. Yeah. Seterusnya, saya akan rasa ini. Apa? Ya, mampu ya. Kita akan rasa salted egg. Bismillahirrahmanirrahim. Kau nak tahu tak sebenarnya telur kuning ni telur kuning tau. Saya selalu berebut dengan adik saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia pakai telur kuning je, telur putih dia orang tak ada. Ini sili apa? Terung. Okay. Memang sedap. Sebab memang pun salted egg. So dia letaklah telur tu, telur kuning tu kat tengah. Memang sedap. Sebab tu favourite kan. Okay, lepas tu ada udang. Yes. Yeah. So kita nak tahu rasa udang tu macam mana. Udang dia bagi. Udang dia guys.
rasa fresh lah. Itu je. Masih, apa kena mengenai salted egg dengan udang? Sebab udang, telur tu, salted egg ni, telur udang. Salted egg kau telur masin? Telur udang ni masinkan. Tak, yang ni memang tak nak sebab abang kat depan tu, abang dah gigit tadi. Haa, semua. Tuh, kat depan dia, semua dia letak salted egg ni, kat depan guys. Ha, salted egg. Tapi, yang ni dah habis, sebab tu saya nak ambil yang baru. Kenapa ada daun? Daun kari. Oh, daun boleh makan lah? Yes. Eh, nak makan lah. Tunggu apa? Tunggu ni. Okay, minta saya ambilkan ni, biar Iman saya turunkan ni. Sebab dia tak makan apa lagi daripada tadi sebenarnya. Saya dah makan nasi je tadi. Kau je orang. Oh, ni banyak. Ambil yang banyak cheese lah guys. Baru dia am. Wah. Melekat. Tada, tutup muka bang. Italiano. This is Berisa Italiano guys. Kenapa nama dia Italiano? Sebab pizza ni dibuat daripada Itali. And pizza Italian. Memang Itali, tapi Itali dia letak ni, dia menara Paris. Itali. Guys, rasa dia memang sedap. Bukan nak cakap lah. Tapi dia tu yang saya boleh cakap. Dia ada mushroom, ada bawang, ada ayam. Ni ayam dia. Ta-da. Ayam. Ada ayam, ada mang. Oh, nak bagi bunyi ya? Macam makan sup. Macam yang tadi, Amin dah cakap ada apa dalam dia. Yang untuk tom yum tadi, dia ada nenas yang korang tak suka. Ada ayam juga. Lepas tu ada tomato yang cik tu. Lepas tu ada mushroom juga. Ada bawang sikit. Ha, tu je lah. So, maksudnya tom yum ni tom yum campur. Sebab apa? Sebab ada tom yum campur, ada ayam. Ada ayam, ada udang, ada sotong, ada... Tapi ni udang tak ada, Mat? Ada lembu, ada daging. Itu campur, ada campur dengan benda lain. So guys, Italiano ni, setelah saya kaji dan mengkaji dia, dia ni merasa seperti lasagna guys. Kau pernah makan lasagna? Pernah makan lasagna? Lasagna? Lasagna kan? Lasagna. So ni memang lasagna guys. Yeah, sebab ada udang? Don't know, sebab dia rasa macam cheese-cheese sikit lah. Cheese lasagna tu. Kan dia macam ada keping-keping kan? Mungkin. Lasagna ni lah. Abang. Oh, gelojo now. Okay, dia nak pizza yang mana? Tak nak pizza? Kedap pizza, aku tak nak. Makan. Dia kena makan. Makan. Tak nak. Okay, tak nak. Okay, for your guys information, untuk US pizza ni memang free delivery. Dan korang boleh order dekat Grab, dekat Foodpanda dan kawasan-kawasan yang dia cover lah. Eh, lepas tu, kalau korang nak order, korang boleh je pergi dekat www.uspizza.my. Okay? Ataupun nak senang, korang boleh je pergi tengok dekat US Pizza Malaysia guys. Kat situ, dekat Instagram ada, kat Facebook ada. Ha. Okay, sekarang ni kita buat challenge. Ha, apa? Abang ambil, abang tutup mata. Ha. Lepas tu abang akan bagi kat abang satu pizza. Lepas tu? Lepas abang teka pizza apa. Okay, boleh? Okay, tak ada. Okay. Adik, tutup mata boleh, Adik? Tutup mata boleh. Bukan mata Adik, mata balik. Mata balik. Sini. Ha, okay. Mana satu? Mana satu apa? Ada satu salted egg pizza. Buka mata. Buka mata. Pilih mana satu? Susah ni. Guys, mana satu guys? Korang komen kat bawah. Okay, hey, tak dapat tekan. Senang. Ni. Yang ni. Oh, salah. Bukan senang nak teka guys. Nampak semua sama. Okay. Eh, rasa tadi macam ni? Bukan yang semua rasa. Tutup mata. Tutup mata. Ha. Eh, kenapa? Oh, tak pandai? Okay, tutup mata balik. Ahmed, tak macam ni. Ahmed tutup mata. Apa yang ni? Tak. Abang tutup mata. Abang nak, apa nak buat kat abang? Okay. Ahmed tutup mata. Adik tutup mata pun, Ahmed. Senang ni. So, Ahmed naik. Okay. Uish, buat magic ke? Abang tunjuk kat skrin. Ha, kat mana? Ha? Kangen mulut. Ha. Ni tomato. Oh, tomato. Okay. Dah tu je. Betul-betul lah. Okay, betul. Ya, ada dah lengkong ni pegang. So, sekarang ni saya akan bagi Aiman makan salah satu pizza ni dan dia teka. Ha, pizza apakah yang dia makan? Jangan buka. Ingat dah ada. Sabar. Okay. Buka mulut.
Gigit lah. Okay, kita apa? Jangan buka bateri. Kita apa tu? Kita petai. Oh my god. Wow! Ada, tak ada petai? Oh, tak ada. Kau nak pizza petai? US Pizza ni telah hantar pizza petai kat kita orang atau pun pizza durian? Okay, this senang pizza tom yum. Eh, apa salah? Hah? Salah. Asalah. Ni Italiano. Tadi masalah lain sebab abang letak tom yum tu dekat pizza tu. Tadi ni memang Italiano. Tak pandai rasa. Mungkin sebab hidung memang tersumbat tu. Dia rasa kurang. Hidung tersumbat, lidah boleh pakai. Dia rasa untuk lidah tu daripada hidung berkurang. Ha, okeylah. Pala tahu guys. Okay, abang pula. Tengok tak? Okay, pilih. Eh, sekejap, abang. Haa, macam mana eh? Ui, payah ni. Tutup abang betul-betul. Janganlah buka. Okay, sekali. Ya, ada tepi tangan. Oh, betul-betul. Aduh. Sekejap. Kecik. Sana. Haa. Okay. Mesti tak dapat teka punya. Pizza ni lain pada yang lain. Zahid. Salted egg. Ha? Salted egg. Cuba tahu. Sebab Aiman dah makan kat depan dia dulu. Sebab rasa lagi dia punya telur. Telur kuning. Itu saja video tu kali ni. Korang jangan lupa subscribe Alif Imran Channel, Alif Aiman, Alif Imran Plus, Alif Imran Film dan AI Short. So kalau korang nak video apa lagi, korang boleh komen kat bawah tau. Bagi tahu dekat Alif Imran Plus ni, komen video makan apa lagi yang korang nak. Makan kelawar ke, katak ke. Okay, katak boleh makan ke dek? Tikus goreng ke. So itu saja video untuk kali ni. Thank you for watching guys. Bye bye. Assalamualaikum. Walah.